Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun anda berada, welcome to VKMD. Dan kita akan coba grafis rata kiri di Valorant Mobile. Sebelumnya jangan lupa tuh join Discordnya untuk update Valorant Mobile, terupdate linknya di deskripsi guys. Oke, jadi langsung aja untuk tes grafis di sini kita akan coba ya. Ini biasanya dipakai di HP low sampai mid. Tujuannya apa ya? Itu biar lancar guys. Kalau rata kiri tapi penasaran ya. Nah ini gue udah rata kiri di bagian grafis. Frame rate-nya udah energy saving ya. Kalau udah dengar kata energy save, itu berarti lebih hemat untuk baterainya. Yang dimana kalau kita pakai di atas 60 itu lebih boros. Ini sebaliknya, harusnya lebih awet. Lalu yang kedua adalah picture quality, yaitu smooth. Ini picture quality juga membantu HP kita lebih ringan pada saat bermain Valorant Mobile. Anti-aliasing ini kalian bisa dimatiin. Lalu untuk yang lainnya, ini untuk screen adaption. Ini kayaknya nggak ngaruh kalau kita ubah. Display frame rate itu kita bisa aktifkan ya. Oke. Nah, jadi kita coba matiin anti-aliasingnya. Dan ini dia untuk rata kiri di Valorant Mobile. Tapi frame rate-nya masih 60 ya di gue. Oke. Ini rata kiri serius. Energy saving, guys. Sebentar ya. Gue takut salah. Ya, udah bener, serius. Ini rata kiri ya, anti-aliasing off. Nah, kita lihat dari sini aja lah perbedaannya. Ini rata kiri. Kelihatan sih teksturnya lebih ini ya, halus gitu. Halus ya di sini. Halus yang di peringan gimana sih? Kita coba ubah grafisnya di rata paling kanan. Semua on. Ini ya. Tuh, terlihat banget perbedaannya. Ini yang rata kanan, rumputnya sampai bergoyang-goyang ya. Sangat goyang sekali. Santailah kawan. Kita akan coba. Kita sedikit rendahin. Masih goyang-goyang ya. Yang tadi Ultra HD, ini HD. Masih goyang? Masih. Ya, bisa share nih yang penasaran. Nah, ini kayaknya medium. Masih goyang, guys. Walaupun ketajamannya berkurang ya. Tapi masih goyang, lihat. Kerasa banget goyangannya kayak ulet. Dan terakhir rata kiri. Langsung jadi bolu, guys. Bolu kukus. Halus banget teksturnya ya. Halus di sini, rata gitu loh. Nah, jadi rata kirinya bener-bener berubah. Ya, rata kiri dengan rata kanan tuh, lihat pohonnya, bangunannya, arsitekturnya. Ini yang penasaran nih. Nah, ini yang rata kanan. Tuh, kan beda banget. Langsung detail tajam. Ya, ini rata kanan kalau gue matiin tiga-tiganya. Sama, ya masih detail, cuman ketajamannya berkurang ya. Sedikit lebih kasar juga. Tuh, masih goyang. Oke, kita coba. Intinya kalian penasaran rata kiri ya, seperti ini gitu loh. Untuk grafisnya ya. Nih. Oke, sekali lagi. Ini yang rata kanan. Tuh kan. Yang paling mencolok sih di bagian bangunannya. Bangunannya langsung mulus, guys. Gue bisa ke bawah ya, gue baru sadar. Nah, jadi itu dia untuk perbedaannya. Dan ada yang request grafis rata kiri tuh kayak gimana gitu loh. Kita coba ke gameplay deh. Biar lebih kerasa lagi sih harusnya pakai HP yang low atau mid ya. Cuman kan memang masih terbatas ya BT-nya. Jadi kita tes rata kiri. Later. Oke. Berbeda. Bangunannya beda, guys. Nah, oke, skinnya jadi seperti ini ya. Tuh. Ya, nggak terlalu beda lah. Yang penting 60 fps kalau gue gitu ya. Nih, tas sekali lagi yang penasaran tuh kan. Kalau lihat, nah, ini rata kanannya. Kan? Oke, fokus ya. Nih, gue rata kiri ya. Gak terlalu jauh berbeda.
beda-beda dikit coy. Makanya gue bilang, waduh, ini game ringan gitu guys. Yang penting kalian bisa main lancar tuh udah aman sentosa kok. Wah, ya. Nice. Tetap lancar yang penting guys. Jadi nggak terlalu jauh berbeda menurut gue ya. Rata kirinya itu tetap oke aja. Salah gue. Salah ya. Wah, jarak jauh tuh. Kelihatan musuhnya, guys. Aduh, kabur. Tetap kelihatan musuhnya. Ini mungkin ya Snapdragon 400 gitu ya. 600 yang lama gitu, guys. Oh, kita dapat ulti. Lalu seri chipset tahun 2020 ke bawah gitu bisa. Tenang aja. Operator nih ya. Operator tetap oke guys. Ini pas banget deh. Ah. Tuh lihat tuh ya. Tuh perbesar. Tetap oke, tenang aja. Mana nih musuhnya? Bim, salah bim. Mantap. Lagi. Aduh, miss. Ah, kan. Jadi cocok buat kalian guys yang pengen lancar, yang penting ya. Yang penting frame rate 60 fps aja udah oke gitu loh. Di grafis kayak gini. Nih, gue tes lagi ya. Tuh bener kan? Rata kiri ya. Mana musuhnya sih? Jar tuh, kena pala tuh. Tuh kan? Ulti guys, tuh jarak jauh ya. Wuhuu. Kena gak? Wah, kena tuh. Hah? Mantap main operator guys. Oke, dikit lagi kita menang ya. Tuh. Lagi-lagi. Apalagi tuh ya. Rata kiri nih guys. Santailah kawan. Tuh. Tuh lagi. Oh, udah menang. Dapet guys. Gitu. Jadi buat kalian tenang aja. Game ringan. Jangan lupa join Discord-nya ya untuk Valorant Mobile terupdate. Thank you ya dan untuk gue Vicky MD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.